Tribuners, kami informasikan berita perakhiran cuaca di wilayah Malang Raya Selasa 7 November 2023. Menurut data yang dilansir dari situs Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, perakhiran cuaca pada dini hari di seluruh daerah di Kota Malang, pukul 1 waktu Indonesia Barat, langit Kota Malang akan berkabut. Pukul 7 sampai 10 pagi waktu Indonesia Barat, langit Kota Malang akan cerah. Namun pada pukul 1 siang waktu Indonesia Barat, Kota Malang akan diguyur hujan dengan intensitas ringan. Pada pukul 7 malam waktu Indonesia Barat, langit Kota Malang akan cerah berawan. Suhu di Kota Malang berkisar 22 hingga 34 derajat Celcius dengan kecepatan angin 0 sampai 20 km per jam. Sedangkan wilayah di Kabupaten Malang, dini hari pukul 1 waktu Indonesia Barat, langit Kabupaten Malang akan cerah berawan. Pukul 4 pagi waktu Indonesia Barat, langit Kabupaten Malang akan cerah. Pukul 7 pagi sampai 4 sore waktu Indonesia Barat, langit Kabupaten Malang akan cerah. Pukul 7 malam sampai 10 pagi, langit Kabupaten Malang akan kembali cerah. Warga Kabupaten Malang harap waspada di pukul 1 siang waktu Indonesia Barat karena Kabupaten Malang akan turun hujan ringan. Pukul 7 malam waktu Indonesia Barat, langit Kabupaten Malang akan cerah berawan. Suhu di Kabupaten Malang berkisar 22 hingga 32 derajat Celcius dengan kecepatan angin 0 sampai 20 km per jam. Sedangkan wilayah Kota Batu, dini hari pukul 1 sampai 4 pagi waktu Indonesia Barat, langit Kota Batu akan berkabut. Pukul 7 pagi sampai 10 pagi waktu Indonesia Barat, langit Kota Batu akan cerah. Pukul 1 siang sampai 10 malam waktu Indonesia Barat, langit Kota Batu akan cerah berawan. Suhu di Kota Batu berkisar 18 hingga 32 derajat Celcius dengan kecepatan angin 0 sampai 20 km per jam. Sekian informasi perakhiran cuaca di wilayah Malang Raya. Saya pamit undur diri dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.